Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, penghujung Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kepada sahabat-sahabat subscribe, jadi hari ini kami dipanggil untuk mewakili satu supermarket yang berada di daerah Kuaran, diwakilkan kepada NGO kami, yaitu Pertumbuhan Kebajikan Pendidikan Pasaran Islam Sabah, yang mana dia sedang menghantar kepada kami dengan kendaraannya sampai di rumah Panduka Indah Guru. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat subscribe, nampak di belakang ini, inilah sebagiannya, lebih kurang 100 lebih kampit lah dapat bagian kita, dan bagian-bagian ini akan kita agi-agikan kepada sahabat-sahabat kita, khasnya yang terkesan, yang betul-betul memerlukan, walaupun tidak dapat membantu keseluruhan, tetapi mudah-mudahan dengan sumbangan yang diberikan oleh kita punya sahabat kita, yaitu yang pemurah Dr. Anif Gulam bin Haji Alif Nur, diwakilkan kepada anak mudanya si Khalil, yaitu pengurusi supermarket KM Trading Center di Putatan ini, di Kuaran ini. Alhamdulillah. Jadi maka inilah. Jadi sekejap lagi kami terus agihkan, sebab besok besar kemungkinan kalau tiada halangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, esok adalah hari-hari yang terakhir untuk Ramadan. Jadi kita akan kena kelihatan. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, subscribe, bantu kami untuk support program ini. Mudah-mudahan biasa kami mohon kemudian naik untuk apa nih, untuk kita dapat lagi menyumbang lebih banyak apabila nanti kita dapat sesuatu daripada apa nih kita punya, apa nih kita punya subscribe, ha? Jadi insyaallah sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi KM Center CKS di daerah Kuaran ini, pengurusi Khalil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran ini apa yang disumbangkan kepada kita. Dan tuan-tuan yang melihat kita pengen juga ini, doakan sama-sama kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah ruah kepada mereka-mereka yang memberikan impak rezeki, berfungsi rezekinya. Insya Allah kami hanya menyampaikan kepada tuan-tuan untuk apa ini, mempermudahkan urusan apa tiap urusan syarikat ini. Insya Allah, syukur alhamdulillah. Jadi doakan keurusan yang diberjalan dengan lancar. Dengan akhir kata, selamat menyambut, mungkin selamat menunaikan ibadah puasa, dan seterusnya selamat menyambut hari raya Aidil Fitri yang akan datang. Mudah-mudahan semua saudara-saudara subscribe, tak kira di mana berada pun, mendapat keberkatan di atas apa nih, like and share ini, ada diberikan rezeki yang melimpah ruah, yang tidak putus dan kesehatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih sekali kepada pihak pengurusan KMCKS Kuaran di atas sumbangan ini. Hanya Allah yang akan membalas jasa baik daripada pihak Kuaran. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terus apa yang terjadi sebelum kita antar ke personal namanya telah kita ini kan. Jadi soal benar-benar jangan tertanggung-tanggung lagi lah. Nah, terus.